Habis itu karena gue tahu produknya apa, karena gue tahu dia suka apa gitu, gue bisa push produk yang sesuai apa yang dia inginkan ke orang yang tepat gitu. Put it simple. Iya, itu simple ya. Gue share screen aja lah ya. Oke, okay, boleh share screen deh. Biar journey sama aninya, cycle-nya itu gimana sih? Ini tuh put it simple kayak gini nih gitu. Oke. Okay. Yeah. Lo bisa datang dari mana aja. Lo pengen datang dari mobile devices, iya, aplikasi oke, gitu. Datang dari website iya, datang dari sosial platform Facebook, Instagram, iya, datang dari e-commerce website, iya, datang. Ini kan data points tuh. Berarti dari sebelah kiri ya, lo bilang datang tuh sebelah ya. Sebelah kiri, betul. Sebelah kiri datang, ada yang lewat mobile, beli di e-commerce, journey manapun. Journey manapun. Dan. Journey manapun, nah. Ini versi-versi broadnya dalam pikiran gue untuk mensimplify gimana sih customer journey itu gitu. Buat mensimplify banget nih gitu. Nah, terus ada data CRM di situ, ada data yang udah dimiliki, kemudian ada DWH, ada data warehouse gitu ya. Data warehouse. Data warehousing. Data warehouse. Itu biasanya pembahasan orang data tuh, yang tadi gue bilang, data manajemen disebut ya masuk dalam data warehousing. Nah ini kan semuanya data, bro. Iya, sebelah kiri ya. Semuanya sebelah kiri data, masuk dari multiple touch point kan, touch point mana aja gitu. Sebenarnya itu cuma satu orang, dia orang yang sama, bisa masuk lewat Facebook, bisa masuk lewat Google, bisa masuk lewat search, bisa masuk lewat email, bisa masuk lewat mana aja, lewat handphone, lewat mana aja, bisa masuk lewat mana aja. Nah, terkadang, kalau gue ngeliat nih per platform, makanya gue bilang tadi silos ya gitu ya. Satu orang itu gue kenali per platform. Jadi satu orang ini, di data yang gue punya, itu ada lima. Gitu. Bisa lima, ya kan? Satu orang gitu. Itu. Jadi nah, bengkak. Jadi angkanya misalnya satu orang, dia masuk dari semua touch point, artinya kali lima gitu. Benar. Pada saat gue ngitung ujung datanya, kenapa angkanya gede banget gitu ya. Iya. Angkanya gede banget, artinya gue harus membagi lima, kalau itu harus membagi lima. Terus gue tahu dari mana yang harus bagi lima gitu. Ada aja customer yang masuk lewat satu touch point, ada aja customer yang masuk lewat double touch point, gitu lah. Nah, ini dalam pikirannya gue, pikirannya tempat gue kerja sekarang, makanya gue involve ke sini adalah buat mensimplify itu gitu. Jadi ada satu platform penengah yang namanya customer data platform, tadi pertanyaannya gitu kan. Itu dia. Customer data platform yang bergerak di semua funnel, yang di semua lini funnel dia bisa mendata, dia bisa tahu data upper funnel, middle funnel maupun lower funnel gitu. Soalnya datanya masuknya ke situ semua nih gitu. Jadi ada konektornya kali ya, kalau bisa istilah simpelnya ya. Nah, ada konektornya di dalam ya, di tarik, satu tempat, kemudian di satu tempat itu diolah. Diolah dulu ya. Kita mengolah gitu. Di cleansing lah kalau istilahnya, di pre-processing. Nah, kalau di gua tuh bilangnya profile stitching namanya. Profile stitching. Jadi yang lima itu tuh dijahit jadi satu, terus dapat satu single customer profile. Si journey-nya, ya oke. Okay. Gitu, pretty simple kayak gitu tuh. Iya. Gadit. Jadi tadi yang istilahnya tadi itu, semua yang tadi gue sebutkan tadi mungkin dari ada yang datang dari iklan, retargeting, masuk ke tengah di dalam. Ini kan berarti ini ngomongnya arsitektur di dalam company kan, Ki ya? Yang artinya ini dimiliki oleh sebuah organisasi, sebuah harusnya. Organisasi, okay. Betul. Ini satu organisasi dan ini nggak cuma marketing doang. Di sini ada IT, ada analisis, ada data. Ada macam-macam lah gitu. Okay. Tuh put it simple kayak gini. Tuh put it in really simple way. Ini habis itu dan, baru marketing masuk nih gitu. Marketing masuk. Oh oke, okay. Orang yang gue udah segmentasi ini, gue mau push lewat mana? Karena gue tahu dia beli produk apa, karena gue tahu dia datang dari mana, karena gue tahu udah tahu dia interest-nya apa, gue udah tahu behavior-nya kayak gimana, rumahnya di mana terkadang. Exact ini address-nya. Iya. Karena gitu. Kan ada ini kan histori belanja kan, transaksi ya. Ini ada transaksi histeris gitu, histori gitu, ada data pengiriman kan gitu. Dan nggak cuma itu aja, dari device ID pun juga bisa kebaca dong gitu sesekali. Benar. Gitu. Iya. Kalau lu, gue ingat stories lu tentang accounts.google.com, gimana Google tuh mengetahui lebih banyak. Benar, itu.
attribution kita itu dilabel sebagai orang yang suka belanja, orang yang suka nonton dan lain-lain gitu kan ya. Gue mau nambah informasi nih satu. Nah, apa tuh nih? Pertama kali lu beli Android devices, lu login pakai Google account lo. Iya. GPS-nya nyala, location history-nya nyala. Jadi matiin, jangan lupa. Itu masih nyala nih. Sampai sekarang masih nyala kayaknya. Itu default ya. Itu default. Oke, okay, how to turn, gimana matiinnya, Ki? Itu kan ada di... Itu di Google tadi, ya? Iya. Di Google account ya? Oh, itu di setting aja ya? Oke. Okay. Di setting. Di privacy. Ad personalization. Nah, oke. Okay. Ya, ad personalization matiin aja. Atau ya matiin aja GPS-nya lah. Iya. Tapi ntar kita gak dapet data ya dong? Ntar kita banyak cara ya? Banyak cara ya? Banyak mati yang lain. Iya, e-commerce gitu. E-commerce bisa, ya. Ya macam lah gitu. Nah, abis itu karena gue tahu produknya apa, karena gue tahu dia suka apa gitu, gue bisa push produk yang sesuai apa yang dia inginkan ke orang yang tepat gitu. Orang A suka produk apa, orang B suka produk apa, orang C suka produk apa gitu. Gitu. Jadi ini marketing baru masuk nih. Itu yang lo lakukan di CDP. Itu yang gue lakukan di CDP. CDP kalau arsitektur simpelnya tuh kayak gini. Kayak begini, ya. Oh. Dan nanti hasilnya akan dipakai oleh multi division kan, marketing, yeah. Produk, R&D, perhaps ya. Yeah. Cool. Gitu. Itu pun ciri really simple sih kayak gini. Oke. Okay. Ini kelihatan dari arsitekturnya kan ini menjadi integrated sistem ya buat digital activity dan bisa dipakai oleh nggak cuma kegiatan digital tapi juga ke seluruh divisi sebelah kanan kan. Yep. Kalau dari barangnya itu kayak gimana sih Ki? Gue masih belum kebayang sih operasionalisasinya nih. Kayaknya kalau misalkan dari bahasanya kayak ribet banget nih. Iya nggak Ki? Kayaknya susah banget deh. Ya bisa. Barangnya kayak gimana? Barangnya gimana nih? Barangnya nih gue share ini dulu ya, lah gue share yang ini. Boleh. Taksonomi dulu, tadi biar jelas tuh gimana. Biar jelas. Nih, ini bahasanya lo Kenjar ya, taksonomi. Ya, ini bahasa. ini integration ini. Nah gitu, nah. Jadi. Tadi kalau tadi itu arsitek ini real case-nya nih gitu. Dari web biar kebayang dapet, ya, biar kebayang ya, gitu. Dari web dapat browsernya apa, aktivitinya apa? Browser dapat, ya kan? Biarnya apa? Session dapat. Device dapat. Oke, okay. Event session dapat, ya kan? Event session dapat gitu kan. Kan dari web nih. Loyalty ini mungkin CRM atau ya loyalty program ya, membership ya kan? Ya loyalty program ya, membership gitu. Beberapa monthly spendingnya, points berapa, rewardnya apa gitu. Transaction ya, berapa kali transaction-nya dia, gitu. Favorite product-nya apa, gitu. Customer care itu, lo komplainnya apa, gitu. Yeah. Refund apa enggak, ada... Nanya apa, ya. Redemption apa enggak, ya. Redemption apa enggak, gitu. Nanya produk, gitu kan. Yang selama ini ngumpulinnya mesti meeting berapa kali dulu, ya. Iya, ya itu tadi, Excel sheet itu tadi yang banyak. Yeah. Itu. Nggak usah gue tunjukin lah Excel sheet yang kayak gimana. Dan itu pun juga masih silos gitu. Iya. Oke. Terus tadi pertanyaannya adalah platformnya kayak gimana sih gitu kan. Oke, hold on. Oke. Nah. Gue login dulu ya. Ini gue stop screen terlebih dahulu biar password gue nggak ketahuan nggak gitu. Data privacy ini guys. Data privacy. Kita harus aware. Oke. Okay. Jangan sampai nanti ada yang ngebobol akunnya Rifki, nyalainnya kita nih. Nggak deh. Wah, ini dia. Ini masuknya Ki. Ini lu udah login dong? No? Gue udah login. Oke. Okay. Gitu. Nah, lu butuh ngeliat website-nya dulu nggak sih? Apa sih Mero itu? Mana sih Mero tuh kayak statement yang di... Oke. Okay. Waduh. Mero.io.
gue jadi jualan produk nih jadinya. Oh iya, karena emang case-nya si DP nggak banyak ya. Gue kemarin tuh nyari siapa yang bisa jelasin buat si DP ya. Wah ini. Iya, lu sempat nulis kan gitu. Iya, gue sempat nulis DMP si DP. Si DMP si DP gitu. Hmm. Apa bedanya si DP sama DMP gitu kan kalau asal exactly. Di email. Gitu. Exactly. Dan sebenarnya pemain di sini kan siapa aja ki. Maksudnya kan kita tahu lah beberapa tadi yang disebutin Salesforce, gue juga mungkin ketemu beberapa perusahaan mereka bilang itu CDP, tapi kita tahu sejarahnya kan mungkin dari CRM kan kuatnya kan. Dari CRM. Kalau ini mungkin langsung ke CDP kan. Ini straight from CDP. Ini kita nggak disponsorin Mero ya guys. Belum kali, nggak tahu nanti. Amin. 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 Bisa. Nah ini. Bisa. Oke, data governance 360. Iya. Ya gitulah. Jadi stitching ya. Jadi really simpelnya ya kayak gini gitu. Iya, iya. Jadi buka YouTube jadinya. Kalau gue pikir ini perusahaan Jepang loh, bukan ya? Karena bukan. Memang filosofinya kuat banget di ini ya. Di labirin itu tadi. Labirin itu, karena kita labirin itu. Melakukan customer analysis ya kayak labirin, journey-nya iya. Susah diikutin. Nah, kenapa labirin? Soalnya pada saat lu di dalam labirin, lu bingung. Bingung? Ini keluarnya kemana? Tapi kalau lihat dari atas, helicopter view. Helicopter view. Data. Nanti ini kan nggak bisa berlatih. Nanti lu ngambil aja lah di ini ya, di YouTube gitu kalau pengen ngeliat gitu kan. Berarti di YouTube Mero channelnya ada ya? Oke. Okay. Ya, ada channelnya. Mero Customer Data Platform, Bro. Mero Customer Data Platform. Oke. Okay. Terus, nah, balik ke sini. Ini website, apa platformnya Mero. Yep. Si CDP ini, gitu. Nah, gue awalnya pengen ngobrolin dulu datanya apa aja. Kita lihat datanya apa aja ya. Kemudian apa aja yang dikonekin gitu. Ini datanya data ini ya. Ini data dummy ya. Bukan data dummy, ini real. Oh, ada real. Waduh. Ini real data. Enggak apa-apa nih kita lihat ini. Enggak apa-apa. Ini juga kok ya. Foundernya kita tuh si Pavel, dia bikin website dulu waktu dia tinggal di Bali gitu kan, namanya Gado-Gado. Ini website dia. Ini website dia. Jualan barang Indonesia di Czech Republic gitu ya, batik lah ya, apa ya, silver lah ya, macam-macam gitu. Cool. Kita malah nggak ngelakuin ya. Eh sebentar, tunggu gurita nanti ada. Gurita ada. Seperti itu, tunggu. Nah, ntar gurita pakai ini nih, das. Jadi ini real ya, makro. Ya. Jalan. Jadi ini real nih. Gitu. Nah di Gado-Gado ini, nama websitenya Gado-Gado. Yang dikonekin itu adalah email. Mailchimp. PrestaShop, POS. PrestaShop, ya, POS. Kemudian ini profile stitching itu bagaimana cara mengprofilnya kan? During profile stitching kan? Ya. Yeah. Terus ada blog satu, blog ini namanya lifeisbetterbikinis.net gitu. Ini blog doang gitu. Buat apa? Buat ngasih informasi aja. Kemudian ada e-commerce site namanya gado-gado.cz. Nah, di sini aja gado-gado.cz ya. CZ ya. Ceko ya. Keren banget. Nah, ini aja ada beberapa platform yang berbeda nih gitu. Ini kalau di Google Analytics enggak usah ngomongin email PrestaShop sama Profile ya. Di dua ini doang nih. Kalau di Google Analytics namanya cross web tracking di Google Analytics ya. Cross domain tracking. Oke. Okay, jadi dia nge-track dari beberapa domain yang berbeda. Oke. Okay. Di sini web analytics data ya. Nah, terus ini buat ambil event dan session ya berarti ki ya. Buat ngambil event, buat ngambil session, buat lock ya, cookies ya. Cookies juga. Tuh. Nah, terus ini again di dua ini doang nih. Itu aja di Google Analytics udah susah. Soalnya kan artinya harus mengkonekkan dua
dua apa dua, dua source hal, kan. Dua source ya. Gimana dengan PrestaShop? Gimana ada lagi. dengan email marketing gitu kan. Nah, gitulah. Jadi dikonekin ini dulu, kita ada 4 konektor di sini. Nah, terus destination-nya yang dipilih kemana nih gitu. Begitu datanya udah connect, terus bikin segmentasi, terus mau ngirim kemana. Karena kita okay. kita nggak pengen jadi kayak apa, karena kita basically adalah marketer gitu kan. Kita nggak pengen ini masuk ke, kita nggak pengen ini cuma jadi data doang gitu, jadi ya, nggak mau jadi ya udah wadah doang, naro doang gitu ya. Ah, nggak pengen cuma apa business analytic tools namanya, iya benar, BI. Ya nggak pengen jadi itu doang nih gitu. Oke, lo ngeliat performancenya terus apa? Gitu. What next ya nih? Yeah. What next? Gitu. Nah, makanya kita ada destinations. Destinationsnya ini lo bisa download datanya jadi CSV, lo bisa push ke Facebook buat bikin custom audience. Si lo bisa ini push ke Google Ads buat bikin similar audience. Lo langsung bikin. Langsung ya Ki ya? Jadi mentahnya taruh CSV let's say, tapi langsung bisa dipakai ke running Facebook lookalike. Okay. Iya. Yeah. Jadi bisa di CSV biasanya kalau kita mau ngirim ke apa ke programmatic misalnya ya, harus pakai CSV file gitu kan. Atau platform-platform yang belum ada API-nya gitu misalnya. Iya. Yeah. Jadi butuh CSV. Entah ya. Iya, pengen diolah sendiri kan pakai Excel sheet, siapa tahu lu jago banget sama Excel sheet gitu kan. Iya, yeah, benar-benar. Gitu. Dan customize Facebook, ya. Google, terus lu bisa kirim apa email bikin email campaign di MailChimp gitu. Put it simple sih yang kayak gitu. Jadi ini konektornya gitu. Jadi source sama destination. Source atas, destination bawah, iya. Destination bawah gitu. Nah, habis itu ada event. Ada event apa aja? Event itu apa-apa aja yang ada di pada saat sumbernya lo connect ini gitu. Activity apa aja yang ada di dalam situ gitu. Iya. Yeah. Misalnya klik on link in MailChimp gitu misalnya. Jadi lo ngeklik apa? Ngeklik dari campaign MailChimp berapa yang ngeklik gitu kan? Iya. Yeah. Terus berapa yang bikin PrestaShop account gitu? Berapa yang ngebuka email marketingnya gitu kan? Nah, apa? Berapa yang view page di web gitu? Untuk yang blog. Tadi, misalkan yang tadinya dia klik MailChimp ke web nggak gitu kan ya? Itu di dalam MailChimp. Dalam MailChimp. Nah, itu kan journey-nya tuh, gitu. Nah, event ini adalah aktivitas apa aja yang dilakukan dalam satu platform tertentu, dalam satu source itu tadi. Ya. Yeah. Gitu.